Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kelak setiap amal dan perbuatan manusia selama di dunia akan dipertanggungjawabkan. Apabila seorang sering melakukan perbuatan buruk selama hidup di dunia, maka kelak ia akan mendapatkan adab sebagai balasan atas perbuatannya. Bahkan balasan atas segala perbuatan manusia akan dimulai sejak berada di alam kubur. Apabila di dunia ini senantiasa berbuat buruk, maka kelak ia akan mendapatkan siksa kubur. Sedangkan jika selama hidup di dunia ini selalu berbuat baik, maka ia kelak akan terhindar dari siksa kubur. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menceritakan tentang siksa kubur, terutama siksa kubur yang ditimpakan kepada Fir'aun dan kaumnya. Allah menyebutkan hal tersebut dalam Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 45, yang artinya, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh adab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk selalu berdoa kepada Allah agar senantiasa dilindungi dan terhindarkan dari siksa kubur. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur, sebab siksa kubur adalah hal yang benar. Hadis riwayat At-Tabrani. Lalu apa saja yang bisa dilakukan oleh umat Islam agar dapat terhindar dari siksa kubur yang amat pedih dan mengerikan? Hal yang pertama yang dapat dilakukan adalah dengan memanjatkan doa kepada Allah agar dihindarkan dari siksa kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian selesai tasyahud akhir, mintalah perlindungan pada Allah dari empat hal. Yang pertama siksa neraka jahanam, yang kedua siksa kubur, yang ketiga penyimpangan ketika hidup dan mati, yang keempat kejelekan Al-Masih Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Doa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW untuk dibaca sebagai doa pelindung siksa kubur adalah doa sebagai berikut. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masyihid dajjal. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari siksa kubur, siksa neraka, penyimpangan ketika hidup dan mati, dan kejelekan al-masyihid dajjal. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hal kedua yang dapat melindungi seseorang dari siksa kubur adalah membaca Al-Quran Surat Al-Mulk. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, barang siapa yang membaca surat Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan menghalanginya dari siksa kubur. Kami di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan surat tersebut Al-Mani'ah, penghalang dari siksa kubur. Dia adalah salah satu surat di dalam Kitabullah, dan barang siapa membaca setiap malam, maka ia telah memperbanyak dan telah berbuat kebaikan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang ketiga, amalan yang dapat dilakukan untuk mencegah siksa kubur adalah rajin bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Sesungguhnya sedekah itu akan mengurangi kepanasan siksaan kubur dari yang selalu memberi sedekah, dan bahwa sesungguhnya seseorang mukmin itu akan dapat bernaung di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat. Hadis riwayat At-Tabrani. Selanjutnya hal keempat adalah dengan berwasiat agar tidak ditangisi secara berlebihan oleh pihak keluarga dan kerabat atas kematiannya. Dalam sebuah hadis disebutkan, seseorang yang mati itu akan disiksa dalam kuburnya karena dia ditangisi sewaktu kematiannya. Sebab itu
Wasiatlah di waktu hampir kematian agar keluarga tidak ada yang menangisi dengan cara menampar-nampar pipi dan mengoyak-ngoyakkan baju sebagai bentuk rasa kehilangan yang dalam atas kematiannya. Akan tetapi tidaklah mengapa kalau menangis biasa saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman, itulah empat hal yang sebenarnya dapat melindungi seseorang dari pedihnya azab dan siksa kubur yang begitu mengerikan. Semoga umat Islam dapat terhindarkan dari siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.